Box selanjutnya untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Lampung. Acara dan kegiatan ini adalah momentum. Momentum awal dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan yang akan kita laksanakan nanti pada 27 November tahun 2024. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Kasada Anharahap bahwa proses pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc sedang berlangsung dan sedang berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan tahapan ini, sehingga setelah itu kami juga akan melakukan tahapan berikutnya dalam rangka pelaksanaan pendataan. Momentum peluncuran jingle dan maskot pilkada, mudah-mudahan ini menjadi tonggak pelaksanaan kegiatan pemilihan yang akan kita laksanakan kelak. Kami berharap banyaknya masyarakat yang hadir di lapangan Kecamatan Bungur ini memberikan apresiasi. Juga nanti juga kami berharap bahwa pada tanggal 27 November Ibu Bapak sekalian, para sahabat itu juga hadir di TPS, sehingga kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap leadership yang akan memimpin Kabupaten Lampung Tengah. Representasi keberhasilan, representasi kepemilihan itu sangat ditentukan dengan nanti pelaksanaan pada tanggal 27 November. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf sekali lagi apabila di dalam penyambutan, penempatan, dan situasi yang kurang nyaman ini memberikan sesuatu yang tidak membuat kita menjadi bahagia. Mudah-mudahan hadirnya band pembuka tadi, kemudian siang tadi ada hiburan rakyat, bisa memberikan nuansa yang positif. Ditambah lagi nanti ada Denny Caknan yang akan menghibur kita, itu mudah-mudahan juga bisa memberikan warna-warna yang baik untuk di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk bersama-sama menyaksikan sebuah sejarah penting untuk dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya tahu betul semua masyarakat yang hadir di sini sudah tidak sabar untuk mendapatkan hiburan. Betul ya? Ya. Saya akan singkat saja. Bahwa pilkada ini adalah sebuah momentum untuk melakukan perbaikan, menata sebuah kabupaten yang sudah berjalan baik di Kabupaten Lampung Tengah. Maka dari itu, mulai malam hari ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga suasana kondusif, suasana damai, suasana tertib, dan suasana yang bahagia dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Ini akan terbukti dengan malam hari ini, meskipun ramai tapi semua harus tertib. Yang pertama, apa yang disampaikan Pak Tio tadi menjadi catatan penting bagi kita untuk dilaksanakan. Ini khusus kepada KPU. Yang kedua, saya berharap partisipasi pemilih bisa lebih tinggi dari pilkada dan pemilu. Kalau pilkada hanya 70% yang lalu, pemilu 78%, maka saya berharap partisipasi pemilih pada pilkada 27 November tahun 2024 yang akan datang 100%. Oke? Okay? Oke okay dong. Ini yang datang sudah ramai sekali. Sudah 20.000 yang datang.
Ini menandakan bahwa semangat masyarakat Lampung Tengah sangat ingin pilkada sukses di Kabupaten Lampung Tengah. Yang terakhir, mari kita sukseskan pilkada Lampung Tengah pada tanggal 27 November. Ingat ya, 27 November tahun 2024. Mari kita sukseskan dengan yang pertama, pastikan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, teman-teman semua terdaftar. Ingat, terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Jangan sampai nggak terdaftar. Yang akan dilakukan pada bulan Juni yang akan datang, pemutakhiran data pemilih. Yang kedua, jangan lupa datang pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November tahun 2024. Dan juga mau berkenan kepada Bapak Adi Hasan Basri untuk memberikan juara kedua. Dan juga mohon berkenan kepada Bapak Irawan Indrajaya memberikan juara pertama, Maya. Oke.